Halo, selamat pagi kawan-kawan pecinta kereta api dan kawan-kawan traveler. Kembali lagi di channel saya Limanto27. Saat ini saya ada di stasiun Surabaya Kota dan akan melakukan perjalanan dengan KA Komuter Line Penataran, ya, tujuan akhir stasiun Blitar lewat Malang dengan nomor KA 433. Di sini untuk keberangkatan hari ini itu sudah habis terjual untuk tiket. Untuk pemesanannya itu 7 hari sebelum keberangkatan dengan tarif Rp15.000 ya. Komuter Line Penataran tujuan akhir stasiun Blitar lewat Malang. Yuk simak di video perjalanan saya pagi ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Yuk simak di video perjalanan saya dengan KA Komuter Line Penataran. Untuk tarifnya itu Rp15.000 ya. Komuter Line Penataran tujuan Blitar lewat Malang ya. Tarifnya Rp15.000. Kita lagi ngantri. Kita sudah masuk ya. Setelah tadi mengantri. Ya, untuk pembelian tiket ke Komuter Line Penataran itu bisa di loket stasiun keberangkatan atau bisa dibeli lewat aplikasi akses. Untuk pemesanannya itu 7 hari sebelum keberangkatan. Nah, ini keretanya sudah tersedia di jalur 2. Ini yang lewat Malang ya. Untuk Komuter Line Penataran ataupun Komuter Line Doho, di sini wajib menunjukkan identitas ya, meskipun itu kereta lokal ya. Untuk lokomotif dinasnya ini adalah CC2017701 ya, dulu R ya, dulu ada R ya, sekarang R-nya dihilangkan. Saya akan naik ke Komuter Line Penataran dengan lokomotif yang paling sulung ini. Ini yang paling sulung lokomotif ini. Nah, ini ya, jadi R-nya dihilangkan, jadi CC2017701 saja. KA Komuter Line Penataran dengan nomor KA 433 sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota pukul 08.10 menit.
Jalanan KA433 Komuter Line sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Jalanan KA Komuter Line Penataran sudah tiba di stasiun Tanggulangin. Di gerbong 1 atau gerbong 2 paling depan ini banyak yang naik ya. Perjalanan kereta api 433 Komuter Line Penataran tiba di stasiun Porong. Hadirin jalur 1 dari arah selatan berjalan langsung kereta api Logawa. Jalur 1 masuk peningkatan jalur 2 kereta api Komuter Penataran melanjutkan perjalanan. Thank you.
telah tiba di stasiun Singosari. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Blimbing, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan. KA433 ada penambahan bagasi ya di stasiun Malang. Ini bertujuan Blitar yang ini LD-nya ya. Thank you.
Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Pakisaji. Bagi Anda... Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Penataran nomor KA433 sudah tiba di stasiun Pogaji. Ya, setelah keberangkatan dari stasiun Sumber Pucung, ternyata kita akan memasuki dua terowongan ya. Dua terowongan Dwi Bakti Karya dan Eka Bakti Karya dan Jembatan Lahor yang merupakan perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Thank you.
Ya, itu saja kawan-kawan traveler untuk videonya hari ini dengan KA Komuter Line Penataran dengan nomor KA 433 dan lokomotif paling tertua yaitu CC2017701. Ya, perjalanan kita sudah berakhir di stasiun Blitar. Thanks kawan-kawan semua yang sudah tonton video saya ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.